بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du Hakikatan kedatangan al-faqir Kamustami'in la mutakallimin Wa li astafid la li ufid Fa amamuna hadha al-habaib Wa al-kawkab min al-rijal Para tetamu-tetamu kita Orang-orang agung dari para ulama-ulama kita Dan terlebih sahibil manzil habibana sayyidil habib jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan wa akhihi al habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan mat'ana Allah betuli hayatihim semoga kita selalu didekatkan dengan beliau semua alhamdulillah tentunya setelah memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Faqir karena kedatangan kami untuk soan dan ada keperluan kepada Habib Jindan dan untuk mengobati rasa rindu dan minta berkah kepada Habib Jindan dan Habib Ahmad dan para habaib yang lain maka imtisalan lil amr hanya Al-Faqir ingin mengulang beberapa hal beberapa faidah yang pernah Al-Faqir dengar dari Al Habib Jindan dan Al Habib Ahmad bahwa merafakatul salihin merafakatul kibar duduk dengan orang-orang besar, orang-orang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan menguntungkan kita dunia dan akhirat. Kita datang ke tempat ini saat ini, datang dengan hati yang baik insya Allah. Pengen berkah di sini. Jangankan dengan hati yang baik. Telah banyak contoh orang yang datang ke orang-orang mulia dengan hati yang buruk, dapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakam min sarik hasal matamanna. Berapa banyak orang mencuri niatnya ke rumahnya orang wali, tapi dia dapat berkah bahkan yang gak dia harapkan. fabil asyik, bagaimana mungkin orang yang datang sebagai pecinta pulang dengan tangan kosong. Dulu ada seorang pencuri datang ke rumahnya Sayyidah Rabi Ahadawiyah. Mau mencuri niatnya. Nyampe ke dalam kediaman beliau, gak ada apa-apa yang bisa dicuri. Yang dia lihat hanyalah seorang wanita sedang sholat di mihrabnya. Dia samperin, maling ini nyamperin saya darab yang ada. Wiyah seusai sholat, malingnya nanya, "Enggak ada apa-apa di sini yang bisa saya ambil." Tidak ada, kata saya Rabi' yang "Kalau begitu, saya mau kau, mau kamu, saya mau berbuat buruk, mau berbuat zina dengan kau." Kata saya Rabi' yang ada. "Ada syaratnya, kamu harus sholat dua rakaat di tempatku. Sholat di tempat, saya Rabi' yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan kali. Ketika maling yang niatnya mau zina itu salat di, di sejedahnya Sayyidah Rabi Adawiyah Sayyidah Rabi Adawiyah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Amma jasaduhu fi babik ya Allah ini kalau badannya sudah aku tetapkan Sudah aku dirikan di tempat sejadahku Wa amma qalbuhu biyadik Tapi hatinya ada di, 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 gemgaman dan tanganmu Ya Allah Usai salat langsung jadi bertobat dan menjadi murid Sayyidah Rabi Adawiyah sampai menjadi wali. Kita dengar juga, dengar dari Habib Jindan, ada maling masuk ke rumahnya wali, mau ketahuan dia sembunyi di bawah ranjangnya. Tiba-tiba datang tamu sesama wali juga. Dia dikabarkan kepada tamunya wali, tuan rumahnya wali. Dikabarkan, wahai syekh, seorang wali abdal di tempat sana telah wafat. Kami butuh pengganti, insip lana, kami butuh engkau menentukan wali abdal baru. Ada di bawah ranjangku. Maling seketika keluar, disuruh keluar, berangkat maling pulang jadi wali abdal. Berkat wali pak. Masa iya orang yang datang niat buruk seperti fudolah. Datang di belakang Rasulullah, mau nusuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafahu Rasulullah meletakkan telapak tangannya kata qalbi. awalnya saya mau membunuh, tapi ketika tangan Rasulullah diletakkan di, di dadaku, tidaklah diangkat kecuali Rasulullah menjadi orang yang paling saya cintai. Bagaimana mungkin kita yang hadir di tempat ini, tidak mendapat berkah daripada Habib Jindan, Habib Ahmad, dan para Habaib yang lain, kita berdoa, semoga kita selalu diberi hati yang cinta kepada beliau-beliau semua di akhir zaman ini banyak hati-hati kita itu yang sering tergoda oleh fitnah-fitnah. Semoga ditetapkan hidup sebagai pecintanya para ulama dan habaib. Dan semoga dihembusan terakhir ketika nyawa kita dicabut. Kita dicabut dalam keadaan muhib li ali baiti rasulillah, muhib li ulama, muhib li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minkum, warahmatullahi wabarakatuh.